Assalamualaikum dan selamat malam. Bersama dengan saya lagi, Nazli, Lifestyle Channel YouTube Nang Steady Gang. Okay, sebelum saya cakap lebih panjang, lebih jauh lagi, jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen dan share untuk berkongsikan video-video live motor anda dan lain-lain kita. Jom support ya. Tekan butang subscribe, geng. Komen, cheer, geng. Kita tengok apa konten kita dalam ini. Okay, pada malam ni macam biasa kita akan buat satu video di mana kita akan pasang body frame KRZ ni, yang mana projek ni dah hampir delay 2 bulan saya tak buat video. Jadi sebelum itu, sebelum saya nak buat video ni, kita belum apa orang cakap, belum terlambat nak mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin kepada saya punya follower lah, dan sahabat-sahabat di luar, terutama family saya dan sahabat-sahabat karib kita, dan terutamanya owner yang menantikan motor ni nak dipasang. Jadi apapun, kejap lagi kita akan pasang motor ni. Terutama kita akan pasang bahagian dia punya apa, swing arm dengan T-fork lah, dan kita akan pasang dia punya body frame belakang. Kemungkinan kalau sempat malam ni, kita akan pasang motor ni bagi tegak terus lah, senang engine belakang kita. Okay apapun, nanti kita layan je video ni. Saya nak buat video timelapse je. Kita tak buat video panjang. Simple je. Supaya motor ni cepat siap. Tak merunsingkan saya nak buat video ni. Video dia terlampau panjang nanti. Bapun. Chill. Dapat tekan butang subscribe. Jangan support. Support. Tekan butang subscribe. Ha? Selamat hari raya. Maaf saya batin. Chill, geng.
Okey, kita dah buka Fork Leostar untuk pasang untuk projek kat Kerikat AZ ni. Jadi kalau pakai Fork Leostar ni dekat projek Kerikat AZ Thai Look, kalau pakai T-Fork BKT macam ni, dia tak payah pakai boost lah. Kalau pakai T-Fork Ori macam ni, T-Fork Ori macam ni, yang asal kena pakai boost. Kalau kita beli apa, Exober ni, dia akan bagi, beli fork ni, kalau beli fork ni, dia akan bagi boost macam ni lah, satu set untuk pasang dekat dia punya T-Fork dan crown. Jika lagi tak akan pasang, kita tengok cara pemasangan. Okay, pemain, settle. Petang ni kita sambung balik pasang kita punya body frame kat AZ untuk next project ni. Jadi hari tu semalam kita pasang motor ni hampir yang dekat jam 4 jugalah kita pasang ni, tapi saya punya target untuk pasang body frame je. Jadi hari ni kita sambung, petang ni kita sambung untuk pasang dia punya footrest, tanduk rusa, bracket untuk brake drum dengan sub, dan dia punya ni sub 2 ni untuk tahan brake drum, dan kita akan pasang kita punya dia punya bracket body frame belakang yang alloy. Dia owner US untuk pakai bracket alloy lah dekat tangki ni, dan lepas ni kita akan pasang. Sambung lagi, jangan lupa tekan tombol subscribe. Cheers geng.
Okay, alhamdulillah settle hari ni. Kita pasang kita punya body frame untuk next project Kawasaki Kak Z speaker Tailook. Jadi untuk next content, lepas ni kita akan buat pemasangan kita punya CC panel lah, dan untuk ring wiring bahagian lampu, dan apa-apa yang patut wiring kita akan naik lepas ni. Dan untuk konten terakhir nanti mungkin kita pasang engine. Sementara kita menunggu restoration engine settle, jadi kita akan pasang engine untuk kali terakhirnya. Jadi selesai konten, cukuplah setakat hari ini saja, sebab next kita akan pasang konten untuk wiring lah. Jadi apapun, jangan lupa tekan butang subscribe, support dan follow untuk menunggu projek ni siap. Apapun, cheers geng, subscribe.